Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita review koleksi dari Pak Kero Al-Basri, sang kolektor tangguh mata uang Indonesia yang sudah lama, 1960. Ini tahun mana yang kalian pernah jumpa dalam hidup kalian? Dan ini di antara uang ini ada yang uangnya sebelum merdeka. Seperti ini. Dan yang ini oke, selamat menyaksikan. Masih banyak lagi yang lain. 1958. Oke, selamat menyaksikan. 50.000 ini mungkin pernah kita jumpa ya. Nah, yang ini saya nggak pernah jumpa. Oh ya, sedikit cerita tentang Pak Kero Al-Basri, sang kolektor ini. Beliau ini sudah sangat lama, mungkin sekitar 20 tahun mengoleksi uang-uang ini. Di antara uang-uang ini bukan hanya uang Indonesia, tetapi di luar negeri pun beliau mengumpulkannya sangat banyak. Untuk kali ini saya hanya mereview untuk uang Indonesia. Di antara uang-uang ini ada yang mata uang ini masih di zaman-zaman sebelum kemerdekaan. Ini pun saya nggak pernah jumpa. Rp1 1961. Masih. Ini Republik Indonesia Serikat awal kemerdekaan. Masih banyak koleksi beliau. Mungkin seluruh dunia, seluruh negara yang ada di dunia ini ada beliau koleksi. Dan nomor-nomor serinya yang cantik berikutan nomornya pun ada beliau. Nah, yang ini saya pernah jumpa ini. Kalau ini nggak pernah jumpa. Yang 10.000 ini nomor serinya itu berikutan 61 sampai 6 sampai 75. Nah, ini pernah jumpa. Sembilan belas enam puluh empat. Ini Rp500 ini banyak karena beliau mengumpulkan nomornya berikutan, nomor seri yang berikutan.